Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya mau berbagi tips and trick untuk merubah tampilan di head unit, yaitu tampilannya radio. Itu tampilannya biar bisa file JPEG masuk ya. Jadi kita bisa masukin foto kita atau logo, gambarnya toko atau gambar apa yang kita inginkan ya. Oke. Ini kita langsung aja ke videonya. Oke, ini saya sudah siapin flash disk. Kita cek isi filenya ya. Ini kemarin saya udah download beberapa gambar dan ada beberapa gambar yang udah emang udah isi di filenya ya. Oke, ini juga ada beberapa MP3 ya. Ini saya simpan gambar, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oke. Ini filenya enggak ada yang sama ya, beda-beda. Saya belum tahu mana yang nanti terbaca oleh head unitnya ya. Nah, ini ada foto saya. Ukurannya itu 10x80. Sorry. 1080 ya, kali 1080. Itu 106 KB besarnya. Terus ini ada foto istri saya. Ini gede, ini filenya gede ya. Terus ini ada Rubicon JL. Ini filenya gede juga. Nah, terus ini ada Rubicon JL juga. Ini filenya, file saya ini, jadi filenya kotak ya. Ukurannya sama. Ini istri landscape. Ini landscape. Ini juga landscape. Nah, ini berbeda satu ya. Ini portrait. Ini namanya Nova. Kerja di Nadia juga. Ini ukuran filenya 720x1280 ya. 74 KB. Ini ada Sahara sama Rubicon ya, sama Rubicon juga. Nah, ini ada Suci, ukuran filenya 100x100 itu cuma 5 KB. Nah, saya nggak bahas juga yang lainnya. Nanti di antara ini siapa yang masuk ya? Ini ada istri, ada Nova, ada si Suci. Nanti siapa yang filenya masuk ya di antara semuanya. Oke, kita langsung aja ke mobil ya. Kita cek di gini ya, di head unitnya yang mana yang akan masuk. Oke, terus ini kita close dulu. Oke, kita langsung ke mobil ya.
Ini saya sudah di mobil ya. Tampilan defaultnya ini ya. Kita akan coba ganti. Nah, terus ini begitu kita masukin flash disk, dia akan muncul ini. Atau tadi kan di radio, kita pencet my file. Terus pencet my picture. Terus add from USB. Ini masih dibaca. Ini kita klik. Ini masih proses baca ya. Ini filenya mungkin karena di flash disk ada gini juga ya, ada MP3 juga, mungkin dia agak lama bacanya ya. Masih mungkin nanti kalau mau lebih cepat flash disknya diformat dulu, dikosongin dulu, baru masukin gambar. Nah, ini udah kebaca ya. Ini udah kebaca. Ini flag 1 ada 2. Ini flag 2. Masih baca dia. Tadi dari 11 11 gambar itu yang terbaca berarti ada 6 ya. Tadi di pack 1 ada 2, ini di pack 2 nya ada 4 ya. Coba kita pakai ini, saya masukin ini aja lah semuanya. Kalau kita lihat ini yang terbaca, ini filenya besar, filenya kecil, berarti kemungkinan sih gambar yang berdiri itu nggak terbaca ya. Oke, terus kita pencet transfer. Done ya. Nah, nih. Ini dia udah ada logonya ya, masih transfer. Nah, udah muncul. Oke, ini udah 100% ya. Jadi coba kita pilih ya. Tampilan mana yang mau kita pilih? Coba ini tampilan yang paling kecil dulu ya. 100x100 tadi ukurannya. Terus kita radio. Jadi gini ya tampilannya. Dia agak kecil ya. Coba yang my file manage, coba ini set done radio ya. Jadi gambarnya posisinya harus melebar ke samping ya, jangan yang berdiri. Ukuran filenya saya kira sih bebas ya, soalnya tadi yang ukuran kecil yang kotak pun dia kebaca juga. Jadi kalau teman-teman mau, semua mau taruh logo perusahaan atau logonya foto sendiri bisa ya untuk gini. Jadi waktu kita hidupin radio, tampilannya gini jadi lebih bagus ya.
Terus kalau seumpama mau my file, seumpama kita mau hapus file yang tadi ya, seumpama ini kita udah bosan dengan gambarnya, kita mau kasih gambar baru, nanti di manager hard drive delete all my feature file ya. Yeah. Oke, okay, yes. Nanti tampilannya cuman standar aja. Oke, okay, gitu dulu. Nanti kalau semua teman-teman ada yang tertarik, pengen nyoba, silahkan coba ya. Kalau seumpama nggak bisa, nanti bisa saya bantu untuk ngasih foto ya ke gininya, ke head unit Rubicon atau Sahara ya. Semua bantu ya. Nah ini jangan lupa dicabut nih. Oke teman-teman, itu tadi videonya ya. Jadi pemenangnya ternyata istri saya dengan filenya landscape, dan si Suci dengan filenya kotak ya. Sedangkan Nova sendiri dia dengan filenya portrait, itu nggak terbaca ya sama head unitnya. Jadi kalau teman-teman pingin hasilnya bagus, usahakan filenya landscape dan ukuran filenya itu besar ya, sehingga nggak ada ruang tersisa, jadi full di screennya. Oke, sekian dulu video saya. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan di like dan di share ya. Jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih.